Tertib masker, wajib menggunakan masker sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2020 dan juga Pergub nomor 3 tahun 2021, yaitu di pasal 6, setiap orang yang keluar rumah wajib menggunakan masker. Pasal 6 nya menyebutkan yang tidak menggunakan masker sesuai dengan ketentuan, yaitu menutupi hidung dan mulut, dan maskernya harus yang berlapis 2, ya. Itu harus melaksanakan sanksi. Sanksinya pilihan kerja sosial. Dalam bentuk saat ini kita dalam menyapu, membersihkan sarana umum, untuk menyapu menggunakan rompi oranye seperti itu. Kemudian bayar denda. Bayar denda dengan banking ke Bank DKI, nomor rekeningnya Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jadi setiap pelanggar nanti diberikan pilihan mau kerja sosial atau denda. Kita dari Satpol PP Wali Kota Jakarta Utara. Hari ini banyak nggak Pak yang mendapat pelanggaran? Ya, sementara karena belum selesai, ya sekitar baru ada 15 ya. Baru 15 saat ini, ya. Oke. Harapan Bapak dengan razia ini? Kalau kami petugas, harapan kami pada saat kami penindakan seperti ini tidak ada yang kena razia. Jadi semuanya pakai masker. Makanya setiap kali ada penindakan yang tidak menggunakan masker, itu kita arahkan jangan melihat sanksi, denda ataupun kerja sosial. Jangan mencepelekan ataupun mempermudah. Tapi ingat-ingat, kasih tahu keluarga, saudara dan sebagainya, keluar rumah wajib pakai masker. Itulah perlindungan yang saat ini sudah diresmikan oleh pemerintah, ya. Untuk sementara ini itu perlindungan yang kita gunakan mencegah daripada penyebaran virus corona. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Kami Satpol PP bertugas bukan sembarang, karena memang dalam aturan, penegakan aturan itu dalam aturan daerah, dan disebutkan penegak aturan daerah adalah Satuan Polisi Pamung Praja, dibantu oleh kepolisian maupun TNI yang tadi juga sudah hadir, ada unsur kepolisian. Demikian informasinya. Oke. Ini lagi apa? Lagi megang rokok, nggak pakai masker, lupa pakai masker, cuma disuruh nikah ketahu. Terus? Ya udah kena sanksi. Apa apa namanya pesan Mas? Ya pesan saya mah emang harus pakai masker, diwajibkan untuk menghindari COVID-19. Jadi ini menyesal nggak pakai masker? Ya kita menyesal lah. Seharusnya kita harus pakai masker buat menghindari COVID-19. Ceritanya gimana kena razia? Ya
Ya, tadi maskernya nggak ditaking ke hidung, Pak. Oh, terus gimana ya, pendapat Mas? Ya, langsung diinin. Dendanya apa? Ini, Pak, kita bakti sosial. Apa pesan Mas terhadap masyarakat? Ya, intinya ya tetap selalu wajib lah menggunakan masker protokol dari pemerintah, Pak. Hmm. Siap. Ah, jadi malu nggak dikena sanksi ini? Ya, malu, Pak. Oke, semoga sehat selalu ya. Iya.